Misteri sebuah penthouse di Bukit Gambir yang selalu dilihat seperti berlaku kebakaran di bahagian dalam akhirnya terjawab. Apabila lokasi berkenaan dipercayai menjadi tempat pemujaan untuk tujuan santau dan ilmu hitam, perbuatan khurafat itu terbongkar selepas pasukan anggota bomber dari Jalan Perak ke kediaman mewah itu pada malam tersebut bagi memadamkan api selepas menerima maklumat daripada penduduk berhampiran yang curiga dengan api misteri dalam rumah terbabit. Ketika anggota bomber tiba, penghuni rumah terbabit memberi alasan ia cuma asap dan api colok sahaja yang dipasang. Namun disebabkan lelaki itu dilihat dalam keadaan mencurigakan, pasukan bomba bersama anggota polis yang turut berada di lokasi mahu melakukan pemeriksaan bagi memastikan tiada risiko kebakaran di rumah itu. Apa yang mengejutkan, pemeriksaan di tingkat atas penthouse itu menemui tempat pemujaan dipercayai untuk tujuan santau selain menemui beberapa keping gambar individu. Menguatkan lagi andaian itu apabila mereka turut menemui dipercayai janin bayi dan tengkorak manusia di bilik terbabit yang sekaligus membongkar kegiatan penghuni penthouse itu. Lelaki berkenaan dilihat hanya terkeluh apabila perbuatannya terbongkar dan bomber menyerahkan kes berkenaan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Let's go.